Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pemirsa, memasuki bulan Desember 2017, harga telur ayam di Kota Jayapura mengalami kenaikan sebesar Rp70.000 per rak. Kenaikan harga telur tersebut terjadi di pasar tradisional Hama di Kota Jayapura, di mana harga telur yang sebelumnya Rp50.000 per rak kini mencapai Rp70.000 per rak. Salah satu pedagang telur, Ibu Hamida, menjelaskan harga telur ayam baru mengalami kenaikan dan akan terus naik hingga akhir Desember 2017. Naik ini harganya 55 sama 58. Kecil 60, yang besar 65. Sementara itu, untuk harga daging ayam di Pasar Hama di Jayapura masih normal, yaitu Rp35.000 hingga Rp40.000 per potong. Salah satu pedagang daging ayam menjelaskan untuk harga daging ayam memasuki bulan Desember ini belum mengalami kenaikan dan masih tetap relatif normal. Tidak ada kenaikan ya? Atau tergantung? Mungkin nanti kalau mau Natal ya? Cornelia Mundumi, iNews Jayapura memberitakan.